Petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai meringkus dua pelaku terduga pengedar narkoba jenis sabu di dua lokasi berbeda di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dari kedua tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 68 gram sabu yang diperoleh dari seorang pelaku lainnya asal Provinsi Aceh. Selamat siang, diberitahukan kepada seluruh PCU. Dua tersangka terduga pengedar narkoba KA 28 tahun dan RK 29 tahun, keduanya warga Kota Galuh, dibekuk polisi karena kerap mengedarkan narkoba di kawasan pemukiman warga. Kedua pelaku ditangkap dari dua lokasi berbeda di kawasan Perbaungan pada tanggal 20 September 2019. Petugas awalnya menangkap pelaku KA yang sebelumnya masuk dalam target pencarian polisi Polres Serdang Bedagai. Dari hasil pengembangan, petugas kembali meringkus RK selaku pemberi sabu terhadap tersangka KA. RK sendiri baru saja menyelesaikan masa hukuman di penjara dengan kasus yang sama. Dari kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 67,83 gram yang dikemas dalam dua paket, di mana RK mengaku barang haram ini diperolehnya dari rekannya WA, warga Provinsi Aceh, sesama warga binaan saat menjalani hukuman di Lapas Lubuk Pakam. Pembangunan digital LP nomor 85 Baromawi 2019. Ya, penangkapan dilakukan pada tanggal 20 September 2019 pukul 11 siang. Yang pertama KA alias I dilakukan di Desa 71, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan dilanjutkan menerangkan bahwa KA mengambil narkotika tersebut dari temannya yang bernama RK alias R. Tim Polres Res Narkoba Serdang Bedagai mengejar ke rumah K, tersangka K alias R, kemudian ditangkap di Desa Sukajadi, Sukamandi, Kabupaten Deli Serdang. Dari keterangan RU, memperoleh narkotika jenis sabu ini dari seseorang berinisial W, 30 tahun warga Aceh. Kini, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku masih ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Keduanya dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews, melaporkan.